balik masih nyari lapangannya juga di saya. Pertama, baru pertama ini. Belakangnya lihat mana ya pintu masuknya yang tadi kali ya coba itu. Nah, kita puterin dulu, puterin satu kali lagi lokasi di belakang. Iya kali guys, ini tempatnya nih. Sebelum kita cek dulu entar motor baru. Oh iya ini lapangannya. Ini sekarang ya. Oh motor. Bisa masuk ke motor ya? Bisa. Oh iya bisa masuk guys. Kok ada tim lain sih? Sparring kali ya? Sparring guys. Tapi katanya mati ya. Ternyata masih ada lapangan, masih apa ya? Masuk nih, masuk dari masuk tuh portal jauh. Buset nanjak lagi, nanjak batu. Buset sempit. Mantap guys. Duri-duri lapangannya banyak. Bagus. Main dia ngomong. Iya, makanya. Kalau misalnya tinggi, Bang. Rumput besok saya potong. Ini pada sampai ini. Ya, Mas Ari saya buka kartu. Mereka enggak minta sebenarnya. Iya. Tapi kan kita ada toleransi. Tahu diri lah, tahu toleransi. Iya. Saya di luar jalur lapangan saya bayar. Wih, mantep kan lapangannya. Set, ada satu. Oh, kemarin mah rumput. Pak Hendra. Bagus sih dah. Bang antar aja ke Pajar Baru. Ini kiper terbaik Putran FC. Transfernya paling mahal nih. Iya kan? Grating deng. Mantap nih. Rajin dia nih. Kalau kita nih setup. Rajin bekerja. Bagus ya. 1, 2, 3. Ada berapa, Pak? 4 apa? Hah? Dulu yang kita main di mana? Pertama kali. Ujung ya. Hah? Yang penting bersyukur ya ada lapangan. Kita main aja udah, ya kan? Sehat yang penting. Susah kan lawan. Yang di sana gimana? Udah cancel ya? Jurumudi ya? Banjir terus ya? Kan banjir di diadain acara melulu. Ketua mana nih ketua? Gak ada yang jemput ketua motornya. Gak ada. Ini lagi. Tahu dibolehin apa enggak? Aduh. Enggak boleh pulang ya. Cari jadwal lain. Yang penting cakep nih lapangannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, masih itu juga, guys. Pak Hendra, Pak Suhendar.
mudah-mudahan. Mudah-mudahan minggu bisa dapat tempat latihan Putron FC tetap. Kiper Putron FC lagi mana? Ini kayaknya tempat latihannya keren. Mantap. Hanya aja. Langhaan. Kalau enggak harus hapus bensin tahu. Nah, kalau mau sampai rusak bensin aja. Oke guys, sampai sini aja dah. Nanti lanjut lagi. Assalamualaikum.